Ketua Satlak Prima Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surya Dharma menjelaskan tentang rancangan pembuatan SK atlet baik yang akan turun pada event ISK Rio maupun SEA Games Myanmar bisa diturunkan mulai tanggal 1 Maret 2013. Baik, SK sekarang sedang digodok oleh tim koordinator cabor untuk dimatangkan dari 200%, kemudian kita bergeser kepada 150%. Harapan saya per 1 Maret itu nanti sudah bisa diberlakukan. Berarti target kerja kita adalah awal minggu bulan Maret ini harus tuntas. Kemudian yang lanjutan dari program pelatihan nasional untuk multi-event sudah kita mulai sejak 2012 Oktober bagi 27 disiplin sport, akan berlanjut sampai dengan Februari. Kemudian yang 12 lagi itu langsung kita berlakukan 150%. Sehingga total untuk persiapan SEA Games ini adalah 39 disiplin sport.